Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat perkongsian untuk santapan kuah. Sebelum itu saya ingin mengucapkan salam maulid rasul untuk semua. Okey. Dalam santapanku saya ada sharekan satu link yang di bawah ni ya. Di bawah YouTube ni link. Jadi copy je link tu akan masuk sini. Lepas itu kita enter. Okey. Bila kita enter, dia akan bawa kita kepada sini. Jadi kita tekan je copy this app. Okay, ya, copy this app. Okay. Jadi dia akan bawa kepada gelai cikgu masing-masing lah. Sekejap, dia akan buka. Okey. Kita sudah dapat masuk ya. Ini daripada ini adalah apps cikgu sudah. Saya sudah sharekan, cikgu-cikgu sudah boleh dapat. Jadi apa yang cikgu perlu buat, klik sini. Lepas tu buka apa ni Google Sheet. Google Sheet ni pun dia akan tercopy sekali ya dengan apps ini. Jadi ini adalah apps jadi saya terangkan Google Sheet ni ya. Okey, di dalam sini kita ada menu utama. Menu utama itu adalah di sini, ini gambar food, cek terpulang kepada kreativiti cikgu lah untuk gambar 1 dan gambar 2. Maksudnya gambar 1 saya adalah inilah. Saya punya ni yang rencana sekolah Jatinegara sama TS25 ni. Lepas tu yang ini jangan tukar. Okey, yang ini cikgu-cikgu cuma kalau nak tukar sinilah data gambar sini dan gambar sini. Di mana nak dapat tu cikgu kena buat link lah, macam contohnya cari sini ya, Google Image. Google Image. Kita cari satu lah. Contohnya kita mau tukar gambar food ni kan. Yang ini rasanya. Okey. Ni gambar food ni kita mau tukar. Kita mau tukar biji kantin. Ya, contoh. Ha? Alright. Jadi kalau kantin tu kalau kita pilih contohnya macam ni ya. Mana-mana sih. Ini. Di sini klik kanan, kita copy image address. Lepas tu kita ganti je dia di sini. Okey, ganti di sini. Okey. Kita control V. Macam saya paste lah. Okey, paste baju eh. Jadi dia akan berubah di sini. Tengok ah. Okey, dia sudah berubah. Yang ini cikgu tukarlah lencana cikgu ah. Dan dia ni okey. Nampak ah? Ni gambar 2 ni adalah saya punya lencana. Okey. Lepas tu menu kedua yang ini. Menu kedua tu apabila kita masuk sini, dia akan pergi sini. Okey. Yang ini adalah pun juga saya dapat daripada Google Image. Jadi ini terpulang cikgu lah, kreativiti cikgu. Alright, untuk menu makanan kita pergi sini. Okey, kita sekarang kita sudah pergi masuk ke dalam menu dan saya terangkan ada 3 button di sini. Satu adalah menu makanan. Nampak? Bila kita tekan je klik je menu makanan. Sekejap eh. Not responding. Sekejap. Okay. Ini adalah yang saya dapat. Okay. Menu makanan. Yang ini pun jangan ubah lah. Eh? Ini jangan ubah. Jadi kalau cikgu-cikgu nak ubah, cuma ubah di sini saja lah. Untuk set A, apa menu makanan, berapa harga. Set B, apa menu makanan dan berapa harga. Okay. Yang ini adalah gambar-gambar yang terdapat di sini lah. Yang ini. Monday punya gambar ni, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ni. Alright. Jadi kalau nak tukar, tukar ini saja. Menu makanan dan harga. Okay. Alright. Jadi selesai untuk tab yang pertama. Sekarang kita buat tab untuk membuat pesanan. Okay. Membuat pesanan adalah daripada sini. Okay. Daripada tahun 1. Nampak? Okay. Yang ini pun jangan ubah. Apa yang cikgu perlu ubah adalah
Nama jangan ubah, maksud saya format itu jangan ubah, cuma ubah nama murid dan kelas. Oke, okay, nilai kad ni kupon yang terkumpul lah. Macam contohnya dia orang beli kupon sampai RM10, RM10 lah untuk Abang Amar ni contoh. Ya, yeah. Abang Amar RM10, RM10 lah. Tapi saya sini saya untuk percubaan saya tulis 30 ha. Oke. Okay. Yang ini apa yang perlu dibuat? Kita nampak ah di sini ni yang saya buat sini yang ini hide ni. Kita saya hide kolom ni jangan buka, jangan kacau lah. Itu sebabnya saya hide, bukan bukan ada rahsia apapun, okey. Jadi kalau nak dia kelemahan dia untuk ini dia ada cuma seminggu, data ni untuk seminggu. Lepas seminggu kena clear. Lepas seminggu kena clear. Dan macam mana cara clear? Kita pilih Isnin dan quantity, ha, ni kena padam begitu, ha, ni untuk clear. Jangan sampai dia pergi quantity pergi Selasa sebab dia ada di sini. Di sini ni ada satu formula ni, nampak. Bila cikgu-cikgu clear begini, ya apa? Ni hide. Okay. Bila cikgu-cikgu clear terus begini, dia akan terpadam dengan harga tu. Formula dia harga. Ha, tu kena hati-hati. Jadi kalau kena kalau nak padam sini macam tu. Okey, Selasa quantity sini padam. Okay, yang ini padam. Ha, contoh, ha? Contoh. Sebab saya perlukan data di sini, saya paste baliklah. Okay, alright. Jadi itu adalah contoh. Kalau nak padam, pastikan kalau ada yang tanda begini ni, jangan padam dia begini. Kalau padam begini, termasuk tu yang di tengah yang kita hide tu. Alright. Okay, yang itu padam. Okay. Jadi yang ini pun jangan. Ini tidak perlu. Ini yang ini saya tanda dengan warna apa ni? Warna pink ni, ah pink kan namanya ni. Okey. Jangan kacau dia. Alright. Okey, jadi itu adalah di sini. Ah, maka dia akan jadi di sini, maka dia akan ada di sini. Nampak? Okey, setiap pilihan yang dibuat, contoh kita bagi nama sini ya. Kita ambil satu nama Arsyad Azhari Shah ni. Okey, Arsyad Azhari Shah kita di sini. Okey, nilai kad dia 30, Isnin dia set A lah contoh. Bila dia set A, dia mesti ada quantity. Kalau quantity di saya sudah set, untuk quantity itu minimum adalah 1 dan maksimum adalah 10. Jadi kalau kita buat di sini kosong, dia tidak akan boleh. Sebab minimum value is 1, dia cakap. Jadi kita buat di sini 1, harga akan keluar. Okey? Tunggu sekejap, ha? Dia akan keluar. Okey, kena keluar dulu sana. Dia akan update harga. Okey, jadi RM3. Kalau kita quantity 2 quantity, dia akan jadi RM6. Ha, dan tak perlu tekan send, tak perlu tekan apa, dia akan automatic update. Itulah ke apa ni? Shock ni pakai glide ni. Okey, nampak kah harga sudah menjadi RM6. Okey, jadi sini contoh kita buat set B, kita ambil quantity 1. Okey, Rabu kita buat set B, nanti dia akan keluar lah tu harga tu ah. Quantity pun 1, Kamis kita ambil set E, quantity pun 1. Quantity 1. Okey. Jumaat kita ambil set B, quantity pun 1. Okey. Alright. Jadi dia akan update harga sendiri, nampak. Jumaat ni dia akan keluar harga. Sebelum keluar, harga sudah RM2. Jadi baki nilai dia akan tolak. Daripada 30 dia akan tolak perbelanjaan seminggu tu. Jadi sini. Okey, nampak kah? Lepas tu dia ada yang dipanggil anda ingin menambah nilai ikat anda. Jadi dia akan masukkan nilai ikat tu di sini. Nampak kah? Di sini ujung sekali. Data nilai tambah. Okey, ini. Okey. Di sini saya sudah buat satu random number yang saya buat untuk ni guna formula. Jadi nombor ni akan sentiasa berubah. Tengok ah, bila saya enter dia akan apa ni, bila kita buat perubahan dia akan berubah ni. Jadi ya, tengok ah. Bila saya tariklah ke bawah. Nombor akan sentiasa berubah. Okey, nampak? Dia random. Jadi yang ini cikgu-cikgu kena copy begini, lepas tu tekan copy, lepas tu copy lah di sini sebagai paste special sebagai value. Okey, alright, nampak kan? Jadi kita bagilah nilai setiap kupon, RM5 kah, RM3 kah, RM1 kah, terpulang cikgu lah. Okey, jadi yang di sini adalah number. Yang di sini dia akan sentiasa berubah, nampak? Tadi bila saya buat copy paste di sini dia akan berubah. Jadi ini adalah kupon, okey. Kupon kita. Jadi kupon ni kalau ada ibu bapa sudah beli, buanglah, delete lah. Ha, contoh macam sini kan, ha, delete lah. Jadi nombor tu dah valid sudah. Okay. Alright. Jadi kita ambil salah satu contoh yang ini. Nilai dia RM5 ya. Nampak kan? Si, saya akan buat di sini.
Tiba-tiba ibu bapa tu dia cakap alamak tinggal RM15, dia mau top up lah. Dia masukkan nombor kupon tu tadi yang dia beli daripada cikgu-cikgu. Tengok apa akan jadi. Nilai kad terkini akan bertambah. Dia akan bagi tahu nilai kupon tu. Sekejap ah. Sebab kena internet lambat. Saya tengok dulu sini. Mana betul ni? Ya, kita buat balik. Yang ini kita copy. Ini copy ya. Bisa kita memasukkan nombor kan? Sini kita masukkan. Kita tengok. 099 itu kah? 099. Oke. Dia belum refresh. Oke. Keluarkan. Tambah nilai RM5. Sama lah macam sini. Tambah nilai RM5. Oke. Lepas tu nilai kad terkini daripada 15 tadi. Tambah RM5 jadi 20. Oke. Itu kadang-kadang ada ibu bapa ni. Dia mau reset kan. Reset pembelian dia pada minggu tu. Jadi dia akan tekan sini. Dia akan cari nama tadi. Nama yang kita buat tadi tu adalah. Mana saya pun lupa. Siapa nama tadi tu? Saya lupa. Arsyad. Okey, Arsyad. Kita tekan reset. Arsyad. Ini. Jadi dia ini adalah pembelian dia. Baki RM15 tu adalah baki pada minggu tu lah sebelum dia buat apa ni top up untuk nilai. Okey. Jadi inilah ada belian daripada ni daripada reset yang dia beli tu lah. Okey. Riset yang dia beli pada pembelian pada minggu itu. Jadi Isnin set A dia ada RM6, bermaksud dia ada buat dua kuantiti lah. Okey. Okey, ni habis untuk pembelian dan ni. Okey, jadi settle. Jadi cikgu-cikgu cuma yang ini resep ni boleh tukar ni data tambah nilai ni, yang ini boleh tukar, maksudnya daripada sinilah random. Kita buat random number lepas tu kita copy paste di sini sebagai value. Alright. Okey, itu settle. Jadi settle, membuat pesanan. Lepas tu kita ada menu pengurus kantin. Okey. Ini kita tengok dulu di sini ya, yang daripada database. Ini dipanggil database ah. Sekejap, mana sudah ni. Okey, ini. Mana ni? Okey. Daripada sini menu makanan jangan kacau. Tahun 1 ni, ini je lah. Tukar nama murid, tukar nama kelas, lepas tu tukarlah nilai kad dia. Jadi minggu depan ambil nilai kad yang terkini lah. Okey. Nilai kad yang terkini siap daripada sini nampak. Okey. Ini lah tu. Ini nilai kad terkini. Okey. Sorry saya tertutup. Ini kita hide supaya tidak kacau kan. Okey. Ini nilai kad terkini. Jadi 14 ni copy sini masuk pindahkan ke sini. Salah. Copy paste special cost value. Okey, RM14. Nampak? Jadi di sini dia jadi nilai kad terkini dia jadi inilah apa ni pasal di sini sudah ada buat pembelian kan. Jadi dia anda cukuplah di sini. Okey, nampak ah? Okey, saya control Z balik. Okey. Jadi itu untuk di sini. Jadi yang sini ingatlah jangan yang ini semua ni bila kita buat key in di sini itu yang dia automatic masuk sini ikut nama. Okey, ini adalah yang diorang buat order tu tadi. Alright. Jadi yang di sini nampak nih Jumaat. Okey, Jumaat ni jangan kacau. Copy of Jumaat pun jangan kacau. Yang ini untuk menu orang kantin lah, pengurus kantin supaya diorang tahu berapa jumlah yang perlu dibeli untuk apa nih yang perlu disediakan untuk budak. Okey, ini copy of Rabu ni jangan kacau. Selasa ni copy of Selasa, Isnin. Lepas tu kita ada sini copy of Isnin. Lepas tu ni menu pengurus kantin. Okey. Kita sudah pergi menu pengurus kantin. Nampak? Menu pengurus kantin. Okey, di sini. Ini adalah image. Image tu yang inilah. Ni gambar ni. Ni menu pengurus kantin ni. Ini gambar dia ini. Alright. Jadi dalam sini saya ada button. Jadi setiap button tu itulah yang button yang daripada Isnin tu ni. Ni Isnin dia bagi tahu berapa perlu dibuat untuk satu bestari, berapa set A, berapa set B yang kena order. Jadi kalau kita tekan sini dia akan bagi tahu satu bestari tiada order langsung. Satu genius kita tengok ada order. Untuk set A kantin kena sediakan 8 set. Untuk set B dia kena sediakan 1 set. Okey? Alright.
Itu untuk jumlah pesanan Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pun semua sama. Jadi yang ini pun jangan kacau. Ini menu-menu pengurus kantin ini sebab dia sudah otomatis nih semua. Hah? Alright. Nih. Ya dia otomatis nih dikira daripada data yang diambil daripada tahun 1 tadi nih. Nih. Nih, tahun 1 yang ini. Oke, data. Oke. Lepas tu kita pergi sini data ni data. Oke, ini ubah. Kalau set A harganya cikgu-cikgu harga RM5, RM5 lah tulis. Kan? Kalau harga dia RM11, RM11 lah untuk set A. Eh? Tapi macam saya buat RM3 dan RM2. Itu di sekolah saya lah. Oke? Okay? Alright. Jadi, untuk data, oke. Okay, data tambah nilai pun sudah. Oke, okay, lepas itu user. Oke. Okay. Apa itu kepentingan user? Sekarang ini adalah email yang berdaftar sebagai admin. Oke? Okay? Sebagai admin, oke? Okay? Jadi kita bukan bukan admin, eh? Bila bukan admin, benda ni tidak akan nampak. Sekarang ni kita dalam editing, editing tidak masalah, kita boleh nampak. Ya, kita tengok ah, apa yang jadi kalau lepas kita publish, sekejap ah, kita publish. Ah, ni publish ni maksudnya apps cikgu sudah ni, ni cikgu punya ni. Alright, publish, kita publish, maksudnya ni cikgu punya. Cikgu-cikgu akan sharekan yang ini, copy ataupun ni sharekanlah copy di sini link ni dan ini kita akan bagi di dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram, okey. Tapi kenapa kita tengok apa yang jadi sini, eh. Alright. Bila kita kenapa saya ada satu tab dipanggil user, okey. Kita sharekan ini kepada murid dan murid ingin melihat satu kita mau apa ni orang panggil satu menu yang sama dengan murid, okey. Cuma kecilkan sikit, okey. Kita tekan menu, lepas tu kita tengok nampak. Di sini dia tidak akan keluar nih menu pengurus kantin. Kenapa? Menu pengurus kantin hanya boleh dilihat oleh user, maksudnya admin. Maksudnya admin itu adalah manager itulah. Okay? Menu pengurus kantin. Jadi apa perlu dibuat? Macam saya sekarang ini adalah email saya. Ini inovasi yang ini, inovasi for Airul. Okay? Jadi saya kena tambah di sini sebab supaya jadi user. Saya akan tambah sini nama saya lah. Contohnya. Handphone 456. Oke. Okay. Sini saya akan tambah inovasi for airul@gmail.com. Oke. Okay. Kena tulis ini admin. Oke. Okay. Admin. Oke. Okay. Jadi kita sudah jadikan kita email tadi sebagai admin. Jadi bila kita tengok sini, kita refresh dulu. Okey, bila kita share balik, kita tekan yang ini. Ada dua perbezaan ni. Share yang ini, dia keluar bentuk macam ni. Tapi kalau kita tekan yang sebelah sini, dia akan jadi macam ni. Okey, nampak? Alright. Kita tengok ah, kita sudah jadikan user. Okey, menu. Jap, belum refresh. State di sini. Sign in. Channel. Inovasi for Herald at gmail.com. Kita login, kita enter pin, dimasukkan di dalam email. Belum sampai. Oke, okay, 70991. 70991. Oke, okay, kita tengok dulu. Oke. Okay. Alright, dia sudah di sebagai user daripada sini nampak. Kita kena login. Oke. Okay. Bila pengurus kantin dia login, ini jadikan label admin, dia sudah keluar. Jadi kalau siapa-siapa yang bukan admin, dia benda ni tak akan nampak. Nah, ni menu pengurus kantin ni. Jadi dia klik sini, dia jumpa sini. Ini kosong, dia satu jenis, dia tahu sudah satu set A itu berapa untuk hari Senin. Untuk pesanan Selasa, satu bestari kosong, ada orang yang order. Okey ni, satu jenis ada 4 set untuk set A dan 3 set untuk set B, okey. Jadi saya ulang sekali lagi, jadi yang apa-apa yang perlu cikgu buat, user masukkanlah cikgu punya admin di sini. Lepas tu data tambah nilai, ini untuk data tambah nilai random number saya buat. Yang ini cikgu-cikgu kena drag saja, dia akan berubah. Tengok,
Ya, otomatis akan berubah. Lepas tuh yang ini copy, masukkan sini, kita paste special pergi value supaya kita dapat nilai kupon. Sebab kalau nak buat secara manual susah juga nih, kan? Jadi kita biar dia random, oke? Okay? Lepas tuh menu pengurus kantin, tidak perlu ubah. Kalau mau tukar, tukar gambarnya lah. Yang copy Isnin pun tidak payah. Sampai kita jumpa copy Jumaat tuh tidak perlu. Oke, okay, di tahun 1 aja yang cikgu-cikgu ubah. Nama-nama murid cikgu, kelas dia apa, dan nilai kad. Yang ini, kos ini, yang di sini biar. Oke, okay. Sampai yang di sini pun biar cuma cikgu-cikgu kena clear lah seminggu depan kena clear di sini. Jadi Isnin dan kuantiti clear gitu. Selasa dan kuantiti clear. Ingat jangan kalau ada anak panah yang begini jangan terus dua-dua begini. Jadi dia akan delete yang di tengah tuh. Oke, okay. Nampak kan? Ya yang ini tahun 1 jadi menu makanan ini semua menu utama itu saja. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Minta maaf kalau sekiranya apa yang saya buat ni nampak macam saya menunjuk pandai. Saya pun sama-sama belajar lah. Dan apa yang saya dapat apa ni pandai saya sharekan. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam maulidur rasul.